program ini kita selenggarakan untuk sebagai inisiatif mempertemukan para peserta yang telah mengikuti program Frontier Dairy Scholarship sejak tahun 2013, 2014, dan 2015. Program ini kita rencanakan untuk menjadi awal dari untuk media kegiatan teman-teman, networking, dan kerjasama saling mengenal di antara para peserta yang sudah mengikuti program Frontier Dairy Scholarship dari tahun 2013, 2014, dan 2015. Kita ingin mengembangkan bahwa pengalaman dengan kunjungan di Fonterra Brand Indonesia dan Fonterra yang ada di New Zealand dan peternakan yang ada di New Zealand itu diharapkan mereka akan melihat beberapa praktek yang diharapkan lebih applicable di Indonesia. Sepulang saya dari Fonterra yang telah memberangkatkan saya ke New Zealand, mereka emang selalu menekankan bahwa good farming practice itu banyak dari segi, yaitu dari segi pakan, segi animal welfare-nya, dari segi healthy-nya. Nah, di situ saya berusaha untuk menerapkan pelan-pelan, karena kalau misalnya dirubah total, otomatis susah. Jadi step by step yang saya lakukan, yang penting ada prosesnya begitu. Beasiswa dari Fonterra itu sendiri, saya terpilih di tahun 2014. Jadi program ini sendiri berlangsung selama 3 bulan. Tahun 2014 kami mengikuti persiapan sebelum berangkat ke New Zealand di Batu Raden, di BPT Batu Raden. Kemudian lanjut berangkat ke New Zealand.